Berarti gue melakukan kesalahan deh. Gimana jalannya begini ternyata. Oke, ini dia mobil kita nih. Ya, halo semuanya, kembali lagi di Florida Nif dan gua nggak tahu ini di mana. Ini di mana? Di mana, Di? Din. Plumpang, Priok. Priok, Plumpang. Ya, jadi hari ini kita mau ngambil mobil dari Kalimantan dari Om Sony Stimiwir ya. Ini baru nyampe. Jadi tadi gua dikabarin jam 6 itu kapalnya sandar jam 6 lewat. Terus nanti kalau misalkan mobilnya sudah loading, sudah bongkar muat, udah siap dijalanin, nanti dikabarin. Dan gue dikabarin barusan jam 8:30, sekarang jam 10:14 ya, karena masih jemput mereka dulu nih yang bikin video. Nah, gue juga belum pernah lihat mobilnya seperti apa, baru di foto doang, kira-kira bagus atau enggaknya kita akan lihat di sana. Dan ini perjanjiannya dengan Om Sony Istimewir, karena ini kan Om Sony bilangnya dikasih, tapi dikasih tanda kutip ya. Jadi mobil ini harganya 180 juta, mobil tahun 2017, Striton HDX 2500cc manual X tambang. Ya, kilometernya kurang tahu berapa. Nah, ini mobil dikasih sama Om Sony dengan satu syarat. Jadi gue mesti modifikasi, terus nanti kalau misalkan udah selesai jual. Nah, setelah dijual nanti baru kita bayar 180 jutanya ke Om Sony gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak bayar belakang kali, bayar setelah laku ya. Ya begitulah pokoknya. Jadi sekarang kita lagi OTW ke tempat pengambilannya. Gua nggak tahu di mana, pokoknya daerah Tanjung Priuk. Abis itu nanti kita detailing di Autonet Care. Abis itu kita modifikasi sampai jadi, dan setelah jadi kita akan jual. Setelah dijual baru nanti kalau misalkan ada untung boleh dibagi, dan kalau misalkan rugi tanggung sendiri. Ya nggak apa lah. Siapa tahu ada sponsor kan buat bangunnya. Ini lurus aja ya. Kita akan lihat mobilnya seperti apa nanti. Ya udah, stay tune terus karena ini vlog yang akan seru banget. Gila, tengah malam ngambil mobil dari Kalimantan, luar biasa. Gila, ini lawannya gede-gede semua. Aduh, kita bawa mobil kecil banget lagi. Kelihatan nggak ya? Ini yang dimaksud serem tadi, Mas. Oh, gile, ini truknya tuh, ini kita tuh ya, sama bannya aja itu masih tinggian ban dibanding kaca kita tuh, bisa nggak kelihatan kita nih blind spot. Waduh, ngeri banget. Harusnya kita bawa bendera di atas ya. Waduh, kayak ditambang. Jadi ditambang itu biasanya dikasih bendera tinggi itu biar ngasih tahu kalau ada truk-truk gede itu ada mobil kecil di bawahnya. Dan biasanya kalau truk-truk gini kalau mau mundur, mau atau mau manuver mesti klakson dulu. Gitu. Ya udah. Ini semoga bentar. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. 6 menit lagi ya. Sebenarnya udah 1,7 kilo lagi. Cuma ini karena macet aja ya. Dan gila gede-gede banget. Antrinya serem bener. Wah, GoPro-nya ngehang. Ya, udah ini GoPro ngehang. Coba lihat tuh depan gua tuh. Sebelah kanannya mepet, sebelah kirinya mepet. Gila, nekat-nekat bener ya orang-orang sini nyetirnya ya. Kalau mobil gue nggak kelihatan dari atas tuh. Eh, gue pikir nggak ada mobil. Sampai ya dah. Powering off. What happened with GoPro? Itulah GoPro 9. Gile. Ini kayak gini banget ya. Kita langsung ke kiri kan masalahnya kan? Iya, masuk kiri. Nah, itu susah tuh. Ini ikutin serena nih. Ah. Gua kalau enggak perlu amat gua enggak kesini dah. Belakang kita bukan truk kan? Kagak. Gua takutnya belakangnya truk aja. Nih lihat nih, mobil hybrid. 17,5 km per liter kita pakai macet-macetan. Luar biasa. Ini depan belok kiri ya. Ini putbal lagi ya. Putbal lagi modelan puterannya. Hah, gimana sih? Lu lihat ya di petanya gitu. Oh, iya muter balik ya. Emang bisa ke situ? Makanya. Apa masih depan lagi nggak sih? Coba. Lihat, kasih tangan deh. Din, situ emang bisa? Nggak bisa. Ini seriusan nih Google Maps nih. Kadang bercanda.
Bener kan? IKT. Hah? IKT. IKT domestik. Iya, sono Mas Guru, sono arah. Iya. Bisa. Ya, resiko lah, tahu mobil padat tuh. Tunggu kosong aja. Oh, kalau kita turun gimana? Jauh banget Bang, masih di ujung. Oh, masih jalan ya? Masih. Oh iya. Sesat ya Google Maps ya? Ya kita mau ikutin Google Maps ya. Kita tuh di sini. Ya kan? Nah, ternyata harus ke sini, bukan ke sini. Sesat banget asli. Jadi ini karena sekarang jam 11.14, sudah sejam kita tidak gerak di sini. Kita memutuskan kita jalan kaki saja ke dalam, memang agak jauh. Mobil langsung dibawa sama Adin ya. Pakai masker. Itu tas kamera titip ya. Gue juga bisa bawa lampu nih. Jumper power bank, ada tas kecil nggak? Gue bawa kok. Jadi ini aja. Ini jumper doang ya? Jumper doang sama ini adapter. Maju dikit. Maju dulu, Pak. Maju dikit, dikit nih, segini doang nih majunya nih. Udah, yeah. Udah maju segini doang. Oke, okay. Oke, okay. Ya? Thank you Din. Kabar-kabarin pada. Tas tolong titip ya. Wah, nggak jalan-jalan ya Pak? Ya. Luar biasa. Thank you ya. Gila nyebrangnya serem banget. Sepertinya gue melakukan kesalahan deh. Gimana jalannya begini ternyata. Bisa gak Andy? Tangan dulu yuk. Gila ya. Kita udah jalan kaki, masih aja disasarin Google Maps. Harusnya lewat sini nih. Tapi jalannya gak bisa ditutup. Jadi kita masih lewat sana, jalan lagi agak jauh. Tapi ini lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan kita naik mobil tadi. Kalau naik mobil mungkin gak tahu deh saya mana. Yuk. Nah ini Mas Bagus. Halo Mas. Kira ketemu jarak ya. Ke situ jauh nggak? 1 kilo lah. 1 kilo ya. Nah. Enak sih naik motor ya. Aduh, akhirnya kita sampai juga. Ya udah, ini kita udah sampai. Di mana bang tempatnya bang? KT, langsung aja. Iya, mabok. Oh ini yang mau ke luar kota atau ekspor pak? Ini khusus domestik mas. Yang oh domestik ya. Berarti ini ke pulau-pulau lain nih ya? Iya. Udah malas bahas kondisinya. Ya, jadi ini mobilnya nih ya, akhirnya sampai juga. Ini KT8574YG. Oke, ini namanya Manpower. Waduh, bodinya sih lumayan ya. Ada bekas stiker-stiker. Ya udahlah bodo amat lah. Power. Nih decknya. Oh, common rail DID ini kayaknya mesti ganti nih. Udah bekas pecah. Oke. Okay. Pelek. Sih oke lah ya. Gimana, Di? Coba kita lihat buka, masuk dalam. Udah capek. Terus nanti kita pulang mesti lewat yang tadi lagi yang super macet itu. Allahu Akbar. Sedap sih baunya ya. Lumayan deh. Aduh, langsung nyala loh. Kilometer 112.670. Terus nanti Mas Bagus langsung aja kita. Iya, enggak apa-apa. Ini suratnya udah. Suratnya udah ya. Kita lihat dulu nih. Oke. Wih. Bersih, Wong.
akinya baru, kita udah bawa power bank jumper sih, tapi ternyata nggak perlu, udah bersih. Entah gimana caranya ini ya. Nih ada apa nih, sandwich. Ah, lumpur, ternyata lumpur beku, lumpur kering di sini. Kok bisa ya? Kita bersihin di sini, jangan nanti kita ngotorin ya. Luar biasa. Man power. Aduh, enggak kencang lagi. Udah loyo banget ini. Dah. Oke, kita coba starter ya. Ini benar-benar mobil bosok. Ini lampu nyalain dulu ya. Bensinnya. Aduh, Mas Sony udah mobil bosok, bensinnya kok di solarnya diisinya tuh sedikit gitu. Halus sih. Oke, mesin jempolan. Oke, mesin enggak ada masalah, rem juga masih oke. Untuk dokumen dari Mas Sony, STNK sama kir ya. STNK, buku kir sama checklist. Checklist body. Iya, dari istana mobil. Oke. Ya wes. Oke. Jalan Damanhuri, Sungai Pinang, Samarinda. Makasih Mas. Yuk. Aduh. Yowes, udah selesai, kita langsung jalan. Kita pulang akhirnya. Alhamdulillah, ya Allah. Tidak menyangka ternyata mengambil mobil ini seperjuangan itu. Tadi Adin sampai mana ya? Udah damai kali dia. Sudah keluar ya. Ini kita ini pakai masker dalam mobil karena bukan apa ya, baunya nggak nahan. Oh, ban MT loh, berasa banget nih kayak helikopter suaranya. Ini sih yang penting bensin nyampe dulu sih, takutnya nggak nyampe. Tapi ya mesin oke loh, kayak kaki juga nggak ada bunyi, transmisi masih oke. Ini kacanya sih nggak tahu ya, kotornya. Bukan sih, ini bekas stiker ya. Nggak ada bunyi sih, kayak kaki nggak ada bunyi. Steer, off center, miring jalannya. AC dingin, alhamdulillah. Power window semua jalan. Oke, no problem sih. Bensin kelap-kelip. Ya Allah, ini nyampe nggak kita bensin. Aduh, ini kena macet lagi. Bensin sampai nggak ya? Ini untung AC nyala ya, kalau nggak kita kena asap-asap itu. Head unit tidak bisa dipencet ya, sudah rusak total. Tenang, kita ganti nanti. Ya, so far mobil kondisi mesin kayak kaki masih enak, cuma body memang agak berantakan. Interior juga luar biasa nih, baunya ya lumayan lah ya. Ya, tapi so far terbayar lah, terbayar asli. gua nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi nih, bener-bener speechless gitu. Sama pengambilan prosesnya ternyata luar biasa ya, gue nggak nyangka bakalan sedramatis ini gitu. Sampai kita jalan kaki, turun dari mobil, minta warlock buat nganterin naik motor. Untung pas lihat unitnya ternyata not that bad sih ya, so far happy. Jadi ikutin terus perkembangan mobil busuk ini, nanti kita akan bawa ke Autonet Care untuk di detailing dulu. Jadi kita pengen tahu sebersih apa maksimal dari mobil ini sebelum kita cat. Ya harusnya sih ya nggak usah detailing dulu, dicat aja langsung. Tapi kita pengen tahu kalau misalkan kita beli dalam keadaan gitu aja, kita detailing hasilnya semaksimal apa, maksimal itu seberapa gitu sebelum dinaikin cat ya. Ya wes, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.